Assalamualaikum, selamat datang di Inari Channel. Kali ini aku mau bikin susu goreng yang kenyal dan crispy. 5 sendok makan maizena, 4 sendok makan gula pasir, garam, dan 300 ml susu cair. Kita aduk rata dulu, setelah rata baru kita masak sampai adonannya mengental. Setelah mengental seperti ini, kita siapkan wadah yang sudah diolesi dengan minyak, tuangkan adonan ke dalamnya, kemudian ratakan, lalu kita bekukan di freezer minimal 1 jam. Kita siapkan adonan pencelupnya dengan 5 sendok makan tepung dan 1 sendok makan gula. Kita tambahkan air secukupnya. Nah, setelah 1 jam, adonan akan membeku seperti ini. Lalu kita potong-potong menjadi potongan dadu atau sesuai selera. Kalau sini aku menjadi potongan dadu, kita celupkan ke adonan pencelup, lalu ke tepung roti. Kita balur semuanya sampai tertutup, lalu kita goreng sampai keemasan. Sugar siap untuk dihidangkan. Sugar ini teksturnya lembut banget, di dalamnya kenyal tapi luarnya crispy dan lumer banget kalau kita makan di mulutnya, jadi enak banget pokoknya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.